pagi ini kita mau kemana? Renang. Kita mau ke Cipanas, mau ke daerah Cipanas, mau ke Tirta Gangga. Ikutin terus keseruan kita di sana. Tunggu sampai di sana, oke? Jadi harga masuknya 10.000. Ke sana mau makan-makan lagi seperti biasa. Terus aku juga bakalan kasih tahu, ngerekomenin juga buat kalian yang mau, yang lagi trip di Garut dan kalian orang Garut terus belum tahu, aku bakalan ngeliatin gimana kafenya. Tunggu kita sampai di sana. Sebelum kalian lanjut ke videonya, pastiin kalian udah subscribe channel aku, nyalain loncengnya supaya kalian dapat notifikasi dari aku. Like, comment, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Keep on watching. Reverdose-nya sama mereka lagi. Dan ini harus naik lift dulu. Ada hostnya di lantai 2. Di lantai berapa? Lantai 2. Oke, ikutin terus. Oh, super cozy banget tempatnya. Dan kebetulan sini lagi lumayan agak kosong, tapi nggak terlalu kosong banget sih. Terus dan kebetulan sekarang juga lagi ada live musik, tapi lagi pada istirahat dulu sih, lagi pada briefing dulu si musisiannya. Nah sekarang kita mau mesen dulu, kalian lihat dulu menunya ya, kayak gimana-gimananya. Dan kalian stop aja, lumayan harganya agak worth it sih buat segitu ya, tapi nggak tahu nanti kita bakalan cobain rasanya kayak gimana. Barangkali punya jika beli bener ini nih mau ngawi. Oh,
Tadi di dalam kita nggak terlalu banyak interaksi, nggak terlalu banyak ngobrol karena ada live musik juga ya teh. Aku malas guys. Ada. Terus nanti juga bakalan copyright. Gitu, jadi kita nggak terlalu banyak interaksi di dalam. Jadi cuma segitu aja sih. Lagian kita juga barusan terlalu asik sama live musiknya. Sumpah seru banget, keren ya. Banget. Wajib kesini. Interaksi vokalisnya sama kita tuh ya sumpah baik banget itu mah, gitu ya kan. Terus rekomen banget tempatnya, makanannya juga enak-enak dan worth it banget sih menurut aku. Gitu. Jadi buat kalian yang lagi staycation di Garut atau kalian orang Garut yang belum pernah kesini, kalian cobain aja tempatnya. Di sebelah Sahati, ya itu tepatnya di atas, itu kalian bisa lihat ya, itu ada yang lampu-lampu. Nah di atas, terus kalian tinggal ke, nah di sini lihat, udah ada Riverdose. Terus kalian tinggal masuk ke bawah, tinggal masuk ke belakang. Ya udah, tinggal masuk ke bawah ke dalam, masuk naik lift, udah jadi gitu. Dan posisinya itu ada di lantai 2. Ya. Dan sekarang kita mau pulang, lagi nungguin dulu ojek online-nya. Sekarang udah 9:30. Dan tungguin kita sampai di rumah. Guys, sekarang hari terakhir kita di Garut. Kita mau beli dulu sarapan, mau beli nasi kuning. Mau beli nasi kuning buat sarapan. Jadi kita dijemput dari Tasik jam 6 supirnya. Dan nyampe sekitaran jam 8, jam 9. Tuh ayam ah. Singa gabrug. Allah. Nah ini udah beli nasi kuningnya, terus udah beli sama gorengan serasa anak kos, ada kerupuk juga, terus mereka juga sama beli. Udah mari kita makan.